Allah dan sifatnya. Ia berpegang mereka itu dengan tali Allah. Bila kita bergantung dengan tali yang kukuh, maka hati kita kejar. Mana tali kepada Allah? Pada firman-Nya, firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqdiru ma kana lahumul khiyarah. Dalam surah Al-Qasas ayat 68, artinya, dan Tuhan engkau itu wahai Muhammad, kitab situ kita ke atas kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhan engkau itu wahai Muhammad, yakhluquna melaku ia Tuhan engkau akan barang suatu ya syaku suatu yang ia Tuhan engkau kehendaki kehendaki akan melaku jadi maku ya syaku. Orang buka yang berhubungan yasyaku yasyaku falqah. Tuhan kamu maha dia melaku barang dia kehendak akan laku bukan dua kehendak kau. Ini ada ibarat bukan dua kehendak kau dia melaku barang dia kehendak. Tengok dua kehendak kau kita bahawa yang bapak negara kau berbalik supaya beriman. Tengok tak terima Tuhan buat buruk dia tak nak buka dua muka Allah. Jadi pula wayah dan pilih dia Tuhan engkau. Nanti dia mahu isyarat kata wayah taruh kata pada dia seluruhku kata pada Yasha. Nah warah buka ya seluruhku ma Yasha ay warah buka Yasha. Nah sebab itu Tuhan isyarat dan pilih Tuhan itu Muhammad izzih ia agar barang ia 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 Tuhan asal kehendak bukan ia pilih dua yang akan kehendak. Ternyata dia berima bagian dia kehendak hanya berlaku bagian dia kehendak juga dia pilih bagian dia kehendak sebab kalau dia berlaku bagi kita dia pilih tapi kalau pilih pada situ wajib atau kita reda Allah. Reda yang pokok adalah pilih dari segi semua perkara itu dari dia. Maka lana lahumul khiyarah. Sama lagi tiadalah bagi mereka itu bagi segala manusia tiada apa? Tiada ada pilihan. Yakni pilihan ada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal itu kita ada pilih pokok sangkai sama insyaAllah. Besok kita nak pergi sana insyaAllah boleh kita pergi sana kita berani sekali boleh pergi insyaAllah. Kenapa sama? Kalau kita tak tahu kenapa Allah pengalaman kita tak tahu kadang-kadang hati pasal pula berasa kadang-kadang pesen kesehatan pesen pasal aku selalu buat sampai masa nak pergi halanya maaf tapi ada sebab-sebab tak boleh nak pergi. Jadi kita kena rodi itu bila karena pasal nak pergi sekali itu pasal sakit cuma dia sini ambil dia ada hikmah, ada faedah, ada kebaikan Allah tidak buat sia-sia. Alhamdulillah ada kebaikan itu dah dulu pada tak kenal mekana karena kita nak pergi tak boleh pergi. Alhamdulillah Alhamdulillah pilih pada Allah tidak buat sia-sia. Ada hikmah. Nanti bagi orang yang hari nak belah, orang yang hari itu dia nak dapat dia itu mungkin kita boleh agak sendiri. Kalau agak sendiri kami nak buat. Nah itulah maka ada umur dia subhanallah buat dia subhanallah wa ta'ala habis pada dalam menjaga kisah itu dua bawah itu ambil apa ya habis daripada sikit daripada ayat itu kau dulu apa ya
tiadalah bagi mereka itu pilihan. Apati telah berkata ulama ahli tafsir rahimahumullah ta'ala, dari tafsir ayat dia kata tiada saya dia tak sepatu tak layak bagi seorang bahawa berdiri dia atas suatu pekerjaan kita nak buat suatu pekerjaan daripada segala pekerjaan dunia. Saya dia tak saya dia bahawa berdiri atas suatu pekerjaan daripada segala pekerjaan dunia malaikat bahawa minta dia seorang agar Allah Ta'ala minta agar pilihan pada yang demikian itu demikian suatu pekerjaan. Nah, mana dengan bahawa sembahyang ia dua rakaat dibagi sunnah istikharah minta kebaikan dari Allah ataupun minta pilihan dari Allah. Nah, setelah kita jiwa dan kebila bentar dengan upacara pekerjaan kita dah ada pekerjaan yang halal. Dan kita bentar dengan puasa secara buku-buku nasab dia tu kita belajar dulu. Apabila kita azan hati bahasa nak buat setelah kita bentar dengan puasa dapatnya halal tiga yang kita nak buat tiga yang halal pada sarok hati pun bahasa azan nak buat. Nah, di situ kita istighfar. Nah, istighfar itu dua tiga bagian lah. Nah, satu yang dia ngomong-ngomong semata-mata walaupun tidak lepas satu bagian lagi tiap-tiap lepas solat kita omong-omong. Satu bagian istighfar. Satu bagian lagi dengan tentu kaya apa semaya dengan kaya bagaimana dalam sebab itu. Jadi apabila kita bentar dengan sarah halal, adapun bila bentar dengan sarah haram dengan istighfar. Bila bentar dengan tulis sarah haram tidak ada kejaharan tidak istighfar. Sebab yang suhi sarong haram. Hanya masalah istighfarah ini bila kita bentar dengan syariat suhi halal. Nah, setelah halal dah tu kita minta lagi dengan Allah sudah waktu kita. Jadi kita nak menyanggu kapan ni kau menyanggu benar yang ada sarong di suhu benar halal enggak. Tapi di sampai halal pun kita minta kita dengan Allah kita bersenang Allah. Kemudian baca ia pada rakaat yang pertama yang kemudian pada baca Fatihah akan ini ayat warabbu yakhluqu ma yasha'u wa yaqdar tadi yang pertama rakaat pertama ya pada rakaat yang kedua nya baca pada surah alif lam qul huwallahu ahad satu. Kemudian dia telah pilih boleh setengah-setengah masyayikh bahawa baca ia seorang yang semayang sunat istikharah pada rakaat yang kedua kamu daripada Fatihah ada ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim surah Al-Ahzab. Kemudian selepas daripada beri salam berdoalah ia dengan doa yang telah ajarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat radhiyallahu anhum dan jadilah ia sabit pada hadis yang telah riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini kebaikan. Itu munasabah dengan tak kala kita dah menjalankan semua kerjaan itu walaupun kita nampak sesuatu kalau itu baik seelah saya dia kita kena minta pilihan saya minta pilihan saya kalau punya kan kita minta sekarang itu ya Allah apa pilihan itu nak ada ni kita tahu dah pasal niat kita kalau sekiranya ada baik di sini pada agama aku dunia aku ada pula ada kebaikan di sini kita menjadikanlah. Dan sekiranya kalau penyakit-penyakit mau hadap ini tidak ada kebaikan di sini, tidak ada kebaikan pada agama dan kebunyaan itu, rapat tidak ada kebaikan, kamu palingkanlah darinya, kamu ganti
tidak hanya terdiri dari yang mana kata kita tidak menentu sebagai mata kita. Nah, itu saya jawab itu. Baik. Kemudian kata ia yakni Syekh Sarmubi Nabi rahimahullah ta'ala bahawa senyoreto dengan kota itu wajib ia. Wajib apa ni? Dan tidak sifat yakni wajib ia pada sarok tidak sifat-sifat wajib ia dari sekiru-kiru kanak ta'ala. Apa maksud? Yakni wajib ia reto dengan kota pada sarok wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kita orang yang ada akal dipanggil akil dan kita sampai umur dipanggil balik. Dan kita ada lagi kerana berapa akilah balik. Nah, masa tentang ini. Nah, apa dia wajib kita reto itu sekira-kira kerana yakni wajib dia reto dengan toko pada sarok atas tiap-tiap orang yang mukallaf dengan dididik kepada kehendak Ta'ala agar dia dididik itu wajib ada kita reto sekalipun perkara itu pada sarok itu maksiat. Reto rezeki dididik kata dari Allah. Pada dalam sifat pada kita dekat terdak pada pun tidak panggil reto. Kalau buat ini kesengaja kamu tu dalam hati tak mau pun aku tak. Jadi berlaku juga ada masalah Allah. Kata-kata ada Allah. Bukan kiranya kita ada Allah. Jadi berlain tak ada Allah. Ada tak ada Allah. Tak kena berlaku tak ada Allah. Tak tahu kok kata kalau barat tak tahu. Saya mengaku kalau barat maka kita membuat mereka tak ada Allah. Wajib kita datang di segi itu. Ada pun diri di segi usaha manusia kita haram kita datang. Di mana dua diri satu kerja, dua pihak. Diri satu segi kata kerja ini tak akan berlaku malaikat dan karena Allah. Diri itu wajib kita datang. Tapi kalau diri di segi kata kerja ini maksiat di segi sama usaha manusia, diri segi itu haram kita datang dengan maksiat. Ada yang di sini juga dan yang dicela akan dia yakni akan reto itu reto dengan pokok itu dicela dari sekira dipilih kepada usaha pembuang. Tak kala itu maka berlainan boleh jihad dan iktibar yakni berlainan boleh hukum reto dengan pokok itu pihak pilih yang kira-kira dua pilih kata semua kata itu datang yang dari dilih kata kata itu dilih pada lebih usaha manusia haram kata kita reto wajib kita reto pada apa dia dan sungguhnya telah berkata oleh Musanneh Musanneh Syekh Ahmad Ibn Abdillah pada Sallallahu Sirrahu yang kata pada setengah-setengah daripada bibar apa qasidah baginya bagi Musanneh. Dia kata dia untuk qasidah masih daripada bahar al-wafir. Nanti kalau kita mengaji dalam ilmu terbaru ilmu terbaru sini juga dia ada bahar kala sama 15 bahar namanya sini bagi bahar wafir. Bahar wafir itu kukir wazirnya Allah Ta'ala
ulil firdausi la Allah, Allah, Allah. Namun dia salah satu asma besar
sebagai yang mengampun. Tetap Dia Allah mengampun akan segala dosa. Nah, maksudnya yakni dan janganlah menjadi oleh seorangmu akan sesuatu kesalahan atau sesuatu kesilapan itu jangan menjadi akan sabab bagi butuh dosa dan butuh harapnya agar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas yang melengkapi ya rahmat Allah yang sangat luas itu melengkapi akan semua perkara. Nah, nanti kau tengok di bawah itu pula sebagai awak saksi kata rahmat Allah taala yang luas sangat. Nah, kita tengok yang ini kerana bahawa sebab Allah taala yang amat mengampun dia akan dosa-dosa kamu. Nah, tengok saja dari ayat ayat Quran. Itu qauluhu rahmat Allah yang sangat luas seperti barang yang pada tempatnya. Barang yang kata keadaan rahmat yang amat luas seperti barang keadaan rahmat yang amat luas sangat luas yang pada tempatnya ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'adkumuha illa فَسَأَلْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Ayat dari surah Al-A'raf 156. Artinya, dan bermula rahmat aku, kata Allah Ta'ala, rahmat aku itu akan semua perkara. Kata dalam riwayat Rasulullah dalam tafsir kata tak kala ayat ini dibaca dulu sekali wa rahmati wasi'at kulla syai. Kalau dalam Quran dia buat cik kecil dan pada kita tahu cik kecil itu apa itu? Itu menandakan kok kita isyarat pada harus dua pihak antara orang pada bosan kan? Karena bosan pun harus kalau oka pun harus dari zul dari zul korokan harus dua pihak oka dan puasa. Katanya apa bila ayat dibaca rahmati wasi'at kulla syai bermula rahmatku itu rata ia ada semua perkara. Iblis mengaku dia kata ana min syai dan mana iblis yang tak katakan warahmati wasi'at kulla syai. Kata rahmatku luas telus luas syai'at rata ya telus takkan telus ini makin 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 luas kan tak kalau luas telus ramai luas syai'at. Nah, kata rahmatku luas telus rata itu dia kata ana min syai. Tak kala dulu semua syai aku buat syai juga. Nah, itu dia kata. Mana dia tak kata apa ya? Dia boleh baca ayat. Nama dia dibaca lagi. Fasa'atu muhalil lazina yattakuna wa yutuna zaka. Nah, bila baca balik, bunuh balik. Nah, rahmat pun luah-luah-luah pun. Fasa'atu muhalil. Maka selagi aku menetap akan keadaan bayang tubuh catat. Nah, kita cuma maka selagi aku menetap akhirnya. Nah, sumur rahmat luas tapi luas waktu catat rahmat itu apa? Yaitu bagi orang yang takwa mereka itu yakni pada yang terbero daripada siri dan beri mereka itu akan zakat harta mereka itu. Anggapannya butuh. Nah, berita ana misyai syaitan. No. Ya, itu aku catat, aku menetap ke rahmatku itu bagi orang yang takut maka Allah dengan Allah beriman. Tapi ini butuh. Tak masuk. Dulu dia situ. Kata orang ahli kitab Yahudi. Dia kata, nahnu minan tazina ya ta'una wa yutuna zakat. Masuk asyik. Nah, dia kata kami dan
daripada al-ladzina yattaqun, yang beriman yang musyrik. Dan dia beri zakat, dan dia masuk juga ada ayat. Apa tu zakat lagi? Wal-ladzina hum bi-ayatina yu'minun. Dan orang-orang yang percaya mereka itu dengan segala ayat kami. Tak maksud adalah Yahudi Nasara tu. Bapa? Nak maksud dari rahmatku ni, yaitu dengan orang-orang mukmin, orang yang beriman percaya dengan semua ayat kami dalam ini. Ada pun jangan percaya dengan Taurat, tak percaya dengan ini, tak percaya dengan Quran, tak masuk dia ini. Kita masuk dari kata warahmati wasi'at kullasyai, moralnya tak boleh kullasyai. Saya ini dengan mukmin ini jawab. Itulah ayatnya. Lepas tu mana kata bila kita dengar ayat ini, kita orang mukmin, kita orang ada iman, agak berwah, agak besar pada rahmat. Lepas tu yang rasa walaupun itu terginjir kaki jatuh di dalam kesilapan, walaupun dari kerjaan jatuh kerjaan dalam apa saja kita menghadapi tak dapat yang harap kita pun kita yang butuh seorang rahmat. Mungkin kita kanak kita semua kata baik di sisi Allah tak baik. Maka rahmat dia saya yang paling kita tidak bagi yang kita kena. Sekali itu dalam satu perkataan, tidak ada pun naik darah. Nah, berarti kita kena agak pada rahmat dia. Nah, sebab itu kita bersihkan, rahmat itu, rahmatku itu rata telus dia agar semua kalau, yakni pada dunia. Nah, jadi kalau rahmat nasibah dunia, ini kaya rahmat anak umur hat. Nah, pada dunia itu dah terlalu kata Ar-Rahman. Daripada rahmat juga daripada rahmat al-ya'amah cuma kemurahan Allah. Nah, kemurahan Allah masuk di iblis masuk di kemurahan Allah. Kita omong banyak kalau banyak bukan ibadah banyak yang besar ada juga darah Allah itu ya berikutmu aku sediakan. Mana kata rahmat mana kemurahan atau dunia ada pun rahmat apa mana sampai ke akhirat rahmat yang mana kesayang. Nah, itu maksudnya mau yang beriman dia. Jadi iblis kata ana misak ya dia dapat juga rahmat rahmat surah Allah. Nah, rahmat tu ya ada pun rahmat ke mana apa dia fasalat tu wa hadil ladzina yattaquna wa yutuna zakata wa ladzina hum bi ayatina yu'minun tak masuk. Sekarang buku tak masuk. Orang Yahudi bagi ahli kitab pun tak masuk kerana mereka tidak wadzina hum bil ayatina yu'min. Kerana mereka tak beriman dengan Quran. Jadi apa maksud dari ayat siapa dia? Ialah mereka itu ialah orang-orang yang mukmin. Apa maksud dari umatnya? Aku ini dia cuma dia. Kalau kita jatuh dari kesilapan kesalahan, jangan kita berpuasa. Ini mana sahnya? Wala yamna kullam mu'min wajahin wa inna Allah kawabbaru sunumumumi. Apa ada yang terdekat di sini? Ila hilas tulil birdaw si'ad da. Wala 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 akwa ala ala nari yahimi ila hi. Wahai Tuhan, lasku dan bedau si Allah. Lasku bukan aku, wahai Tuhan. Bukan aku ahla dari bedau. Aku bukan ahli seperti bedau, bukan ibaratku. Jadi, nampak kita bukan biasa. Kita bukan awam. Dan duduk tempat VIP, oh, bukan anak kita. Semata-mata kita dah duduk tempat VIP, oh, bukan. Asal dalam meraihan. Kebangan itu berapa dia mengayu dengan Allah dan merendah diri kepada Allah. Nah, ila hilas turil bidaw si ahla, wahai Tuhanku, bukan aku ini ahli bagi sebuah kenang aku, bukan ahli. Ya wala akwa ala nabil jahimi, aku tak kuasa di atasnya aku jahim. Aku tak kuasa lah, tapi demi aku nak bunuh api sedikit pun aku tak tahan hati. Aku nak tanggung dengan kamu. Aku tak kuat, tak kuasa.
dengan sebelum aku punya ahli sebelum kakak aku namanya dengan aku aku tak kosong aku alladhi lastu lil bidu sita la wala aqwa ala dalil ya'ini wa habli wa habli Tanurnya aku tak kuasa itu paham di taubatan. Ya Allah berilah bagi aku ini. Budak bisa datang kau silakan. Budak mengerti aku salah. Tidak budak berasa tidak mau kau taubat. Paham di taubatan wajib umumi dan aku tidak ada sesat. Baik nak kau ilmu jambi. Baik nak kau. Maka munasabah akhir-akhir ini masih